tapi juga eksplorasi tempat-tempat bersejarah di kota ini. Karena kota ini dulu adalah awal mula dari kolonialisasi Indonesia, bermula dari sini gara-gara orang dari seluruh penduduk dunia datang ke sini untuk mencari pohon pala, Bung. Oh, pohon pala? Iya, buah pala. Buah pala yang sekecil ini? Iya. Adalah berkah sekaligus musibah. Musibah, benar. Super Adventure Aider Explore Indonesia. Tidak berwarna tapi semuanya sehat. Sehat dan ya. Ombaknya juga tenang. Tenang sih. Karena tidak ada arus. Terus karangnya itu lebih rata gitu banyak. Kayak savana tapi ya. Betul. Tidak terlalu berwarna tapi ikannya juga banyak. Ya. Arusnya nggak kenceng tapi ikannya banyak. Terakhir tadi soalnya ada perpindahan suhu gitu. Oh iya. Antara dingin dan panas, panas dingin lagi. Kamera gimana kamera? Kamera ya. Tadi aku lupa caranya ngurangin exposure gimana. Karena aku ini kan kemarin di barat ganti kamera ya. Ganti kamera loh, jadi penyesuaian lagi nih gimana. Ini namanya juga cek job. Semoga besok lancar. Hari ini aku juga mencoba nggak pakai red filter sama sekali. Hasil latihan kemarin di Bali ya nggak tahu. Baru terakhir-terakhir merasa menemukan settingan yang pas. Semoga besok bisa sempurna. Super Adventure ada Explore Indonesia. Di mana kita nanti akan diving di Tanjung Buton. Tanjung Buton. Ya. Kamu tahu Tanjung Buton? Apa itu? Di situ tempat hemi-hemi berkeliaran. Wih. Harapannya semoga hari ini teman-teman kita mendapat keberuntungan untuk bertemu dengan hemi shark dan bisa membaginya kepada teman-teman semuanya. Tentu saja. Karena okay. Itu adalah fungsi kita berdua untuk mengabarkan kepada Anda keindahan bawah laut di seluruh Indonesia. Oke, okay, Super Adventure Adar Explore Indonesia. Indonesia, ya. Kok kelihatannya nggak semangat itu? Enggak lah. Eh? Kenapa coba? Nggak dapat hemi. Nggak dapat hemi. Masalahnya di mana? Target kita itu kan ke banda ini untuk melihat hemi, tak? Hammerhead. Hammerhead. Tapi ya gimana? Cewek-cewek itu loh. Ini sebenarnya ada hammerhead sih, ada kayak sekitar 8-an gitu. Cuman pas guide-nya berusaha manggil, cuman beberapa aja yang lihat gitu, ting 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 gitu, tapi udah keburu hammerhead tuh udah masuk ke blue. Mungkin cewek-cewek itu sendiri yang lebih tertib ngikutin guide-nya gitu. Tadi tuh koordinasinya, bukan koordinasinya sih, tapi badinya itu nggak nurut. Terus Mas Erik jauh-jauh dari aku karena dia ngelihatnya ke arah
karang-karang, terus dia lebih fokus nge-shoot yang karang. Soalnya kan kita kan ada tanggung jawab buat nyuting juga. Nah itu maksudnya tanggung jawab nyuting itu, meskipun tadi saya melihat dua terus ada yang 10 gitu, tapi belum bisa di-shoot karena belum bisa mendekat gitu. Mas Yuki lihat sih, ngelihat apa Hemi, tapi nggak keambil gambarnya. Kali ini kita sudah di Manukang, tepatnya di Suwangi. Suwangi. Manukang itu diberi nama Manukang dari manuk. Oh. Karena banyak burung-burung di sini. Oh, di sini banyak manuk, Kang, gitu. Karena banyak manuk berarti di bawahnya banyak ikan. Betul. Harapannya di sini itu sebagai premisnya itu kita kalau nyelam di sini akan bertemu dengan hammerhead. Hemi. Setelah di PHB-in di Hatta, kita pindah ke Suwangi. Ternyata susah banget ngambilnya. Pun kita melihat mau ngejar itu susah untuk ngambil gambar. Jaraknya jauh banget. Tapi kita sudah menyusun strategi baru bagaimana caranya kita supaya lebih efektif lagi nanti ketika diberi kode, enggak usah pakai ting-ting. Iya. Karena Hemi itu takut sama bunyi-bunyian. Ting-ting, lari. Lari. Ah, sekarang pakai wuwu. Beda frekuensi. Aduh. Kopet. Tadi kata nemu dua. Dua apaan? Ini loh. Dua apa? Aku udah bilang tuh sama kamu. Kamu tadi hilang kemana? Ini gak semangat dengan kemarin ya. Orang kemarin. Gak gini ya. Kalau desktop error kan buahannya moodnya jadi hilang ya. Ya udah kamu nampak aku aja. David pelan-pelan dia ngebut-ngebut. Lah namanya juga nyari kok. Aku tuh ketinggalan jauh. Aku ketinggalan jauh. Sabar, desktop error. Dikit-dikit penyu-penyu masih seru lagi. Lagi jalan penyu-penyu. Kita kan gak nyari penyu. Hammerhead. Thank you.
Super Adventure Ajar Explore Indonesia. Secara keseluruhan, I'm happy, so very happy because di sini itu ternyata culture-nya juga masih terjaga sampai sekarang ini. Iya benar. Jadi selain bawah lautnya, panorama juga cantik, culture-nya juga tetap hidup. Betul. Berarti masyarakat sangat antusias sekali mengikuti festival Banda ini. Iya benar. Dan ini juga keberuntungan kita loh, bisa sampai ke tempat ini pas bersamaannya tanggal dimulainya Festival Banda 2018, luar biasa. Meskipun kita belum beruntung karena tidak menemukan Hemi ya, seperti yang diomongkan orang-orang gitu. Karena orang ke Banda itu tujuannya menyelam biasanya untuk Hemi, Hammerhead. Tapi ya kita tergantikan oleh Festival Banda yang luar biasa juga ya. Kota dan sejarahnya yang memang luar biasa. Kita hentikan. Kita, kamu sendiri kan. Mungkin aku harus undur diri, Mamen, untuk kembali ke Yogyakarta karena saya enak suka menyiarkan manggung. Dan saya meneruskan masih sampai tanggal 17 di sini. Ya. Aku titip banyak yang bisa digali di sini. Titip Hemi ya. Iya, titip. Kamu harus dapat foto Hemi. Iya, susah sekali dapat Hemi di sini sebenarnya. Dan menurut informasi, katanya kalau mau cari Hemi itu nyelamnya harus 3 berdua. Iya. Banyak-banyak seperti ini karena Hemi juga takut dengan bubble. Oke. Jadi itu sebabnya kita kemarin selalu ketemu Hemi tapi jauh. Kalau melihat bisa, tapi ngelihat kan percuma. Soalnya kan kita pengen berbagi. Kita harus merekam juga dengan baik. Merekam gitu dan bisa dibagi kepada teman-teman untuk bisa melihat situasinya seperti apa Hemi itu kan. Ya. Gitu. Semoga keberuntungan ada di pihakmu. Pagi Super Adventure Adar Explore Indonesia, dan saat ini saya masih sendirian karena Erik dan Sarah sudah pulang. Hari ini kita juga akan kembali ke Pulau Suwanggi. Kemarin kita 2 kali bahkan di sana, tapi memang mungkin keberuntungan belum berpihak. Ya. Jadi semoga hari ini keberuntungan memihak kita dan bisa membagi videonya kepada teman-teman semua. Oh,
akhirnya kita menemukan Hammerhead. Akhirnya kita menemukan Hammerhead di tempat yang sama lagi dengan dive yang kita lakukan beberapa hari yang lalu. Itu di Pulau Swanggi. Sebenarnya tempat yang sama pada saat kita diving di hari ketiga. Menurutku ini bukan melulu soal keberuntungan, karena kemarin itu kita di tempat yang sama dan kita melihat juga, tapi sepertinya terlalu berisik dan kurang gentle gitu loh, maksudnya kurang halus untuk dive-nya. Jadi sekarang sih kita jadi tahu spotnya yang benar di Swanggi itu di mana gitu. Nah, karena sebelumnya kan kita nggak dapat video, terus visibility saat itu juga kurang bagus. Pas kita mau video malah Hammerhead-nya udah masuk ke blue. Nah tadi tuh dia benar-benar ada di situ. Kita di situ video juga dia nggak kabur. Pokoknya keren banget. Menurutku catatannya ada teknik-teknik khusus gitu. Maksudnya sama sekali nggak boleh membunyikan apa-apa, meskipun mau ngabarin temen pun nggak boleh membunyikan apa-apa. Tetap kalem, harus ada tanda-tanda yang kita sepakati, dan tidak suka dengan keramaian. Maksudnya kalau terlalu orang banyak pasti juga lari. Persis pengalamanku di Wakatobi ketika dikitari 6 Black Tip itu sendirian, karena terpisah dari teman-teman. Tadi Monique juga sendirian dan mendapatkan beberapa Hammerhead yang sangat tenang dengan jarak yang sangat dekat gitu. Jadi benar-benar kalau ada Hammerhead ya berusaha setenang mungkin, kontrol bubble-nya juga, lalu berusaha untuk tidak memakai pencahayaan yang terlalu banyak, dan jangan dikejar. Gitu. Jadi kalau ada Hammerhead, diem aja di situ, biar dia main, putar-putar. Soalnya kalau kita kejar, biasanya dia juga hilang cepet gitu, masuk ke blue. Jadi ya, akhirnya ya inilah yang disebut banda, ketemu dengan Hemi. Stay well. Deep in your eyes I see the truth. Just take my hand because I won't let go. Cause I believe in you. Let's share these memories and laugh a while. The things we did at 22. I know we'll find a way to make it right. Semuanya sudah menemani kita berdua jalan-jalan. Semoga apa yang sudah kita tampilkan di sini bisa menghibur kalian semuanya dan juga bermanfaat. Ini season pertama, 3 lokasi sudah selesai, yep. 3 episode sudah selesai. Semoga terus berlanjut. Tonton, siap. Sampai sekian episode ketiga dari Banda Naira ini. Saya Marzuki Muhammad aka Kill the DJ. Saya Heri Sukanti. Super Adventure Ider Explore Indonesia. Wow.